tahniah ke atas pasukan Timnas Indonesia kerana telah berjaya mendapat 3 jaringan menentang pasukan Timnas Burundi, yang mana pasukan Timnas Burundi hanya mendapat 1 jaringan. Saya melihat semalam, pasukan Timnas Indonesia telah melakukan yang terbaik untuk pasukannya. Kita melihat bagaimanakah jaringan-jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan Timnas Indonesia. Dan ini mendapat tanggapan daripada pelatih pasukan Burundi, ya. Dia tidak dapat menyangka bahawa pasukan Timnas Indonesia bermain di luar kotak pemikiran untuk ini pelatih pasukan Timnas Burundi, guys. Jadi mari kita simak bagaimanakah jaringan-jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan Timnas Indonesia. Di sini terdapat full highlight, ya, untuk semua jaringan-jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan Timnas Indonesia. Sama-sama kita simak bagaimanakah aksi mereka semalam, guys. Jadi langsung saja kita lihat untuk highlight gol yang telah diperolehi oleh pasukan Timnas Indonesia. Jom! Satu lawan satu. Hati-hati pemirsa, dan Tio nih. Tandukan yang telah dilakukan begitu mantap, mendapat jaringan. Tio, guys, dia memang dia punya cara apa nih, penghantaran bola sampai ke depan tiang gol, disambut terus langsung ditanduk, mendapat jaringan. Ini adalah satu jaringan yang mahal, ya, saya tengok. Ayo lanjut. Yang diberikan tentunya oleh Vano Lillipali. 1-0. Yaakob Sayuri membuat sayap Patriot Chandra Bangga Kota Bekasi. Tengok, penonton-penonton pun memang memberi sokongan yang padu. Kecepatan kembali pemirsa, langsung saja bahaya. Wah. Sebuah crossing yang crossing tadi diberikan. Ya. Meskipun sejauh ini belum ada satupun yang bisa menjadi ancaman bagi gawang Sahrul, tapi kita lihat beberapa kali umpan-umpan langsung dari Burundi bisa masuk ke kotak. Yaakob Sayuri kemana? Hei, sedikit lagi, guys. Sedikit lagi. Membalas apa yang diberikan tadi. Sedikit lagi. Ini Yaakob yang memberikan servis kepada Fadlu Lillipali. Kalau tidak, dua tandukan sudah. Jaringan akan diperolehi melalui tandukan saja, belum lagi sepakan. Dia hanya menggunakan tandukan, bisa untuk menjaringan, tapi apa boleh buat. Tapi telah dilakukan apa ini, usaha yang sudah betul-betul memberi komitmen yang tinggi, ya. Tengok nih, sangat berkualitas, memang berkualitas. Noh, panas. Dan tandukan Vano juga sudah. Oh, pertama arahan. Woi, sikit. Mantap. Jaringan ini memang mantap, guys. Oh, ada dia punya nih. Mantap, mantap, mantap. Indonesia. Oh, Sentayong steady saja. Luar biasa. Tengok nih, guys. Ya, lah. Masya Allah. Tampil luar biasa. Tengok nih. Benar-benar bulan Ramadan membuat pemain Indonesia tampil begitu semangat. Dan sekarang dalam 14 menit saja sudah 2 gol. Masya Allah. 14 menit 2 gol. Masya Allah. Ini lagi-lagi berawal dari pergerakan sisi sayap kiri, ya. Dua gol, dua jaringan sudah. Oh, ini lagi. Masya Allah. Sebuah tendangan dari luar kotak penalti dilepaskan tadi oleh Pasifike. Iya, terbuka tadi ruang di pertahanan timnas kita sehingga ada ruang tembak bagi Pasifike. Sayang sekali tidak. Ini lagi. Wow. Bahaya kembali terjadi kali Musa Omar. Musa Omar. Wih. Mereka melakukannya, pasukan lawan Burundi juga telah membuat beberapa percobaan, ya, namun dapat ditepis juga oleh pertahanan pasukan Timnas Indonesia. Di sini Erick Thohir juga menyaksikan perlawanan ini semalam, ya. Musa Omar terus. No, guys, tengok. Kalau dia masuk lagi satu ini memang gol. Dari luar kotak penalti. Ya, Musa Omar ini adalah. Wah, ini Burundi punya. Berikan saja kepada. Wow. Jordi Amat. Tapi kembali ada Dendi Sulistiawan dan lagi. Wow.
percobaan-percobaan yang banyak ya diperolehi oleh pasukan timnas Indonesia, tapi pasukan Burundi tidak kurang hebatnya juga apabila semalam berlaga ya. Mungkin semangat itu mereka apa nih, tidak, mereka rasa macam tidak mau memberi jaringan kepada pasukan timnas Indonesia, tetapi pasukan timnas Indonesia tidak memberi peluang ya kepada pasukan timnas Burundi. Asal ada ruang dan peluang, pasukan timnas Indonesia mesti memberi jaringan dan mencuba untuk mendapat jaringan di sini. Tengok dorang punya susun atur pun ya, memang cantik ya struktur dorang punya barisan pertahanan dan juga penyerangan ini pasukan timnas Indonesia. Sebaris saja. Ya, tengok. Itu sebenarnya memang bolanya Vano, tapi Oke. Oh, ini cantik nih. Masya Allah, cantik sudah guys. Lagi. Wih. Tinju saja bola oleh Mutoko. Masya Allah. Terlalu wih. Cepat masuk ya sehingga offside. Offside. Oke. Wah. Manang lagi, dapat lagi, betul-betul cantik lah. Rizky Ridho ya. Woi, tigo guys. Sah. 3-0 Indonesia memimpin. 3-0. Saatnya kita berteriak bersama dengan Indonesia. Betul-betul. Ini betul-betul perlawanan yang bertenaga ya. Bagi saya bertenaga. Oh, sentayang pun. Sikit lagi. Okay, kita ambil untuk full height untuk pas jaringan itu sejalah. Jaringan tiga jaringan itu. Sebab saya mau melihat aksi dan juga bagaimana pasukan timnas Indonesia mengatur bola, membawa bola itu sehingga mendapat jaringan ya. Dari segi pertahanan juga dan juga serangan untuk pasukan timnas Indonesia sekarang saya nampak lebih teratur ya, dan mereka memasing bola ya tepat pada mereka mau ya, macam bagi kepada pihak yang kawan untuk menjaring, memang tepat dia punya bola, tidak terlepas. Jadi semalam Indonesia telah melakukan yang terbaik, komitmen yang telah dilakukan sungguh berkomitmen ya. Walaupun terdapat beberapa percobaan dari pada pasukan timnas Burundi, namun pasukan timnas Indonesia dari segi pertahanannya sudah bersedia ya untuk menghadapi situasi perlawanan semalam. Namun begitu, Indonesia tetap melakukan usaha untuk mendapatkan gol di sini, dan terdapat tiga jaringan yang begitu cantik lah saya nampak melalui sepakan yang diberikan, lalu langsung melalui tandukan mendapat jaringan yang begitu cantik. Ini jaringan yang mahal guys, bukan selalu dapat jaringan seumpama ini. Namun semalam Indonesia telah mendapat dua jaringan melalui tandukan saja dan satu jaringan melalui sepakan. Jadi ini menunjukkan bahwa pasukan timnas Indonesia telah bersedia ya selaku untuk menjadi tuan rumah pada bulan Mei nanti. Ini adalah gambaran awal bagaimana persediaan untuk pasukan timnas Indonesia menghadapi pihak-pihak pasukan lawan ya, timnas-timnas negara-negara lain untuk U20 yang akan diadakan pada bulan Mei nanti. Jadi apabila melihat corak perlawanan dan juga percaturan pada malam semalamnya menentang Burundi, saya tengok di sini keseragaman dan juga synchronize-nya itu pasukan timnas Indonesia dari segi susun atur membawa bola itu memang sangat cantik ya guys, sangat cantik. So apapun, memang terbaik jaringan yang telah dilakukan semalam, tiga jaringan ini memang wow, saya nampak memang cun lah guys, memang paduh jaringan yang dilakukan semalam. Namun begitu, untuk pasukan timnas Indonesia harus mengekalkan lagi momentum ini dan berusaha lebih keras lagi di masa akan datang, sebab untuk cabaran U20 ini memang satu cabaran yang sengit ya. Jadi saya melihat di sini dari segi kesediaan fisikal dan mental untuk pasukan timnas Indonesia, dari segi gambaran di sini nampak sudah bersedia, dan semoga pasukan timnas Indonesia dapat memberi yang terbaik untuk menjadi tuan rumah pada bulan Mei nanti ya.
Dan apapun, dengan perlawanan ini semalam pasukan timnas Indonesia akhirnya telah berjaya mendapat 3 jaringan, manakala Burundi mendapat 1 jaringan, guys. Jadi tahniah ke atas pasukan timnas Indonesia. Saya suka sangat ya melihat jaringan-jaringan yang telah dilakukan oleh pasukan timnas Indonesia ini, guys. Jadi apapun bagaimana pandangan kalian tentang perlawanan sepak bola menentang Burundi semalam, kalian boleh komen di bawah aja. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.